sudah sampai guys, saya ke situ Cipanten. Ini akses jalan masuknya seperti ini guys. Saya ke situ Cipanten ini memakai panduan aplikasi Google Map untuk mencapai situ Cipanten ini. Nah, ini perjalanan saya ya, jalan-jalan ke dalam situ Cipanten ini. Ini saya datang tuh hari Minggu dan kondisinya hujan nih waktu saya datang ke sini tuh. Nah, ini alamatnya di Jalan Gunung Kuning, Sindang, Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, ini area parkirannya untuk situ Cipantennya. Parkirannya luas. Dan ini petugas tiketnya, tiket masuknya. Saya bayar uang cash. Saya bayar Rp30.000 guys datang ke sini sama parkir untuk 2 orang. Bayar Rp30.000 dengan parkir. Nah, ini ada area toiletnya di depan tempat parkiran. Nah, saya masuk ke dalam nih, langsung terlihat situnya di sebelah kanan saya. Nah, di bagian sini sebelah kiri saya ini ada kantin sederhana. Jadi bisa beli makanan sederhana di area itu. Nah, ini saya jalan ke bawah, akses jalannya bagus ya di sekitar situnya ini. Nah, ini kondisi cuaca hujan, guys. Nah, di ujung sana tuh ada yang baru tuh, di sana tuh ada kolam renang dan restorannya. Nah, ini untuk menyewa perahu. Nah, ini saya jalan yang pertama kali saya temukan ini tempat penyewaan perahu. Jadi kalau kondisinya cerah bisa menyewa perahu di sini, jadi keliling di sekitar situnya. Nah, ini perahunya ada banyak. Ada pilihan yang digoes dengan kaki kita untuk dua orang penumpang di sini. Dan ada juga perahu yang disewakan dengan pengayuh perahunya atau yang mendayungnya. Nah, ini ada jembatan di situ Cipantennya, akses masuk ke area seberang situnya. Nah, di area seberang ini juga terlihat pemandangan situnya cukup bagus. Dan dari sini saya jalan berkeliling ke area situ Cipantennya, itu ada apa saja. Saya dengar ini di situ Cipantennya ada kolam renang yang barusan dibuka jadi, dan ada tempat makan yang cukup estetik di daerah situ Cipanten ini. Ada kafe gitu deh. Tuh, tempat teduh baru di sini. Tadinya nggak ada loh di sini. Nah, ini di depannya ada yang jual makanan nih. Jual makanan, warung sate. Warung sate ini, sok. Tuh ada ini nih, liatin harganya di sini di videoin. Paket sate ayam sama nasi, sate kambing, pal gentong, sate sapi dan nasi, paket sop kambing, paket mie endog. Ini karena bulan puasa saya datang ke sininya, ini tempatnya seperti ini nih, liatin. Karena datangnya bulan puasa jadi agak sepi nih, nggak ada pengunjungnya. Dan karena cuacanya hujan juga. Itu ada ikannya itu, so, di kolamnya itu. Itu di situ Cipanten, di dalam situ itu ikannya tuh. Tuh. Banyak ikannya, guys. Hujan-hujan tapi mereka berenang ya. Ini yang baru nih, ada kolam renangnya di sini. Ada perosotannya juga guys di sini. Tapi akses jalannya di sebelah sana. Ini di bawahnya ini banyak ikannya tuh, liatin. Banyak ikannya di sini. Ini apa sih itu tuh? Ini tonggeret. Ikannya banyak banget. Oh ya. Kayak lagi di hutan. Iya, emang lagi di hutan ini kita. Itu ikannya itu banyak banget. Banyak banget ikannya.
kita mau masuk ke Nalisa Resto. Makan sini aja ya, sok. Nyobain, sok. Kita coba masuk sini ya. Nah, di sebelahnya ini Nalisa Resto ini ada kolam renangnya tuh. Kolam renangnya sepi. Ya, sepi, hujan. Di hujan. Pemandangannya bagus di sini tuh danaunya. Lihat. Keren guys. Berwarna biru kehijauan situnya ini. Lingkungan sekitarnya begini guys. Ini ada tempat berteduh. Payung. Nah, dari sini pemandangan situ Cipantainya terlihat segar sekali dan sangat indah. Terlihat air danau situnya yang berwarna hijau kebiru-biruan dengan pemandangan pepohonan rimbun di sekitarnya. Nah, ini suasana yang sangat adem dipandang mata dan sangat sejuk suasana di situ Cipanten ini dengan udara yang segar. Nah, ini saya coba jalan naik ke atas menuju ke area kafe atau restoran yang ada di situ Cipanten ini yang barusan buka. Di situ Cipanten ini suasananya cukup bagus. Di tempat ini, tempat makan yang barusan buka ini. Nah, ini saya masuk ke dalam nih. Yang pertama saya temukan ini banyak kursi-kursi dan ada payungnya gitu. Dan bagian tengahnya ini ada banyak kursi-kursi untuk pengunjung yang ingin makan di area ini dengan pemandangan situ Cipanten yang cukup bagus. Nah, ini areanya luas banget ya. Jadi pengunjung bisa memilih kursinya, banyak pilihannya dengan view situ Cipanten yang bagus di sini. Nah, ini pemandangannya dari tempat makan yang saya duduki. Nah, sekitarnya ini restorannya juga terbuka dan akses udaranya juga segar di area restorannya. Dan di sebelah kanan tuh ada prosotan untuk kolam renang. Sebelah kirinya ini saya ada kasirnya. Dan area belakangnya itu di restorannya ada sebuah taman gitu, taman kecil. Nah, ini buku menunya guys. Di menu paket nasi liwet komplit. Ini ada menu paket, menu gorengan, ada kentang goreng, tempe mendoan, singkong goreng, nasi timbel komplit, ayam bakar komplit, ayam penyet komplit, geprek komplit. Ayam penyet, ayam geprek, ayam bakar, masih liwet ikan bakar, paket nasi liwet ikan goreng, menu paket ikan bakar komplit, ikan goreng komplit, ikan goreng crispy, tahu, tempe goreng, tahu goreng, menu paket rice bowl, ayam bakar sambal matah, menu tumis, menu nasi, menu ayam, ayam goreng geprek, ayam penyet, ikan nila goreng, ikan nila bakar, ikan nila crispy, nasi goreng maut, nasi goreng kampung, mie goreng baso, mie goreng ayam, soto Bandung, soto Betawi, soto ayam, pesan Indomie juga ada, Indomie rebus. Jus sirsak, alpukat, jambu, jus jeruk, es teh manis, es teh tawar, kopi, pisang goreng coklat keju, pisang goreng mau sok, pisang bakar. Nah, kira-kira ini semua makannya ada tempat lesehannya juga guys. Ini ada taman di atas airnya gitu. Nah, ini area belakang dari restoran Narisanya gitu, ada tempat terbuka. Dan ini adalah kolam renangnya, cuman sedang tutup.
karena saya datangnya bulan puasa. Nanti setelah lebaran nih tempat ini dibuka lagi nih kolam renangnya nih. Kolam renangnya luas banget ya. Ada perosotannya tinggi sekali. Yang perosotan tinggi ini ada dua jenis nih. Itu yang lurus dan yang berputar perosotannya. Nah, di sini bisa melihat pemandangan danaunya atau situ Cipantennya. Nah, ini suasana alamnya dapat banget nih kalau makan di sini. Nah, ini lingkungan sekitarnya tuh di bawahnya ada danau dan banyak pepohonan rimbunnya. Ini tutup tempatnya sampai jam 8 malam ya. Jam 8 malam nih restoran ini barusan tutup. Jadi bagi yang ingin kesini ini pasti kalau malam nih lampunya nyala semua ini restorannya. Lampunya nyala, bisa duduk di sini nih. Oke banget nih tempatnya. Sambil melihat pemandangan danaunya mungkin. Tapi kalau malam nih pemandangan danaunya tidak terlihat ya. Karena di dalam danau tidak ada lampunya. Jadi penerangannya dari lampu yang di sekitar ini. Nah, ini suasana restorannya. Ya, makannya guys, bagian atasnya dari restoran Alisa tadi ini. Nah, dari sini lebih tinggi lagi pemandangannya. Tuh. Bisa melihat akses danaunya atau situnya lebih luas lagi dari sini. Nah, ini keren ya guys pemandangannya. Kalau dari atas ini lebih bagus lagi, lebih terbuka. Semuanya saya sudah datang nih guys. Ini es jeruk dan es teh manis. Nasi goreng gembira tadi. Nah, ini makanannya sudah datang. Saya memesan 3 makanan, 3 item makanan di sini. Nasi goreng, pisang bakar, dan ikan goreng. Ikan goreng tepung yang saya pesan ini. Ini pisang bakar. Pisang bakarnya coklat keju. Dan ini ikan goreng tepung yang saya pesan nih. Di sini ikannya enak dan ini anak saya coba makan nih pisang bakar coklat keju. Om, enak sok. Enak. Rasanya enak banget nih pisang bakar coklat kejunya ini. Jadi pisangnya juga sudah matang dan jadi bertambah manis dan asin dari keju dan coklatnya. Halo guys, ini makanan yang saya pesan nih guys. Ikannya guys, ada dapat sambalnya juga, ada tahu tempenya, ikannya goreng crispy nih guys. Cobain makan ya. Nah, ini ikan yang saya pesan nih, ada tahu tempenya, ikannya ada tepungnya dan goreng crispy. Dan waktu saya makan di sini tuh ada dikasih sambal juga, sambalnya juga menambah sedap dari rasa ikannya. Dan daging ikannya juga empuk dan dilapisi oleh tepung ikannya itu. Jadi dimakannya itu ikannya serasa crispy dan ada tambahan cabenya. Waktu saya makan nih rasanya lezat banget karena ikannya disajikan dalam kondisi hangat atau masih panas. Ditambah dengan suasana sekitar situ Cipanten yang sejuk. Jadi makan di area restoran ini sangat enak dan sangat santai banget, cocok untuk kita bersantai dan healing sebentar di area restoran ini yang ada di situ Cipanten dengan makanan yang cukup enak dan sangat estetik disajikannya juga. Kalian jika berkunjung ke situ Cipanten, jangan lupa mampir ke kafe atau restorannya itu ya. Karena rugi jika tidak mampir ke restorannya. Nah, ini guys, sudah tidak hujan guys suasananya guys. Tuh liatin sok, ikannya banyak banget, gede-gede. Ikannya besar-besar guys. Ikan di situ Cipanten. Ini situnya keren banget guys, luas banget. Tuh. Mantap guys. Main di sini. Ayo kita jalan lagi sok. Ini anak saya nih main di situ Cipanten sama
sama anak saya. Kita jalan lagi ke sana ya, ke tengah area tengah ya. Let's go. Nah ini suasana situ Cipantennya guys. Bener-bener lagi apa ayo ngadep sini kenconya. Oh nih lagi action nih situ Cipanten kenco. Situ Cipanten, dan ini ada yang sedang bermain sepeda air di situ Cipanten, dan ada yang sedang berenang juga di sana. Ayo sini sok. Nah kita jalan-jalan ke sini ya guys. Berenang wajib memakai pelampung. Gak boleh bawa obat terlarang dan narkoba ke sini. Lebih ras. Nah ini guys, kita jalan-jalan ke area tengahnya dari situ Cipanten nih. Ini suasananya enak banget guys, di sini adem. Ada sepeda gantung. Lagi berenang. Ini so ada banyak ikan so di sini so. Dan ini tempat minjam pelampung. Benar wajib memakai pelampung. Ikannya banyak banget. Sok mau berenang sok. Kenapa sih takut ya? Ada ikan. Emang berenangnya sama ikan. Pakai pelampung nggak tenggelam. Kan guys. Benang bisa nyawa pelampung guys di sini. Itu so nggak tenggelam so pakai pelampung sih. Masa belum pernah kesini kan? Ini foto di sini udah belum. Ikan-ikannya guys, ini situ Cipanten guys. Lagi cek, tapi papa kan tadi nyancep ya. Agak-agak lesang. Guys, jalan-jalan lagi guys kita guys. Masih di situ Cipanten guys. Ikannya. Ikannya mendekatin loh, sok. Mendekatin loh. Jangan dikasih kaki. Kasih tangan, kalau dikasih tangan sangkanya mau dikasih makan. Banyak banget guys ikannya guys. Ayo sini jalan. Oh, kecebur. Woi. Ih, cepul. Malah mainan ikan dia. Hehehe.
kampung sih nggak ngasih makan. Ada lele tadi sini. Ada lele. Besar-besar banget ya soya ikannya ya. Hah? Jual apa? Jualan makanan ikan nih nggak ada. Ada di sini tuh jualan makanan ikan. Iya mau beli. Mau beli satu bungkus 2.000. Mama tadi uang 2.000-annya. Kalau situ udah ambil satu makanannya. Ya sini kasih makan ikan. Ibu. Iya kasih makan lagi yang banyak. Turun aja nggak apa-apa. Aku takut. Iya mau minta sini di tangan. Lagi. Nih guys. Oh, sudah motor tuh. Ayo udah dihabisin aja, kasih makan ikannya. Nah, ini suasana di samping situnya juga adem guys, ada area hutan dan pepohonannya guys. Nah ini kira-kira begini ya video review saya mengenai situ Cipanten. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, video saya yang lain. Semoga kalian tertarik untuk datang ke situ Cipanten ini. See you guys. Ini sama Kenso. So dadah kesini so. Dadah, sampai jumpa lagi gitu. Dadah, sampai jumpa lagi ya. Warung Yanti. Dari tadi tempat penyewaan bebek.